السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الجبار الواحد القهار الذي وعد الجنة للأبرار التي تجري من تحت الأنهار. والذي وعد الجحيم للفجر جهنم يسلم الناس وبئس القرار صلوات الله وسلامه على نور الانوار والسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسر محمد سيدنا المختار وآله الأظهر wa ashabil akhyar wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli para pemirsa cahaya hati antv rahmatumullah mari bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita baik nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan manfaatkan bersama maupun anugerah-anugerah lain yang tengah dipersiapkan oleh Allah untuk kita di sisa-sisa usia kita. Sambil berharap kepada Allah melewati lewat program dan acara ini, Semoga Allah anugerahkan kepada kita cahaya di hati kita agar kita bisa menapak jalan ke depan di sisa usia-usia kita jauh lebih mudah karena benderangnya cahaya dari Allah. Para pemirsa yang budiman, pada kali ini kita akan berbicara tentang satu hal kontras. Kontras itu antara barat dan timur atas dan bawah selatan dan utara kecil dan besar kontras kita yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah antara abid dan fajir apa itu abid apa itu fajir al-abid itu isim fa'il dari 'Abada ya budu. orang yang beribadah. Tetapi 'abid itu lebih dari sekedar fa'il ibadah. Tetapi dia itu sangat menggemari ibadah sehingga nyaris semua yang dia lakukan bermakna ibadah. Sebaliknya al-fajir adalah orang yang tidak suka beribadah. Bahkan cenderung memanfaatkan hari-hari dalam kehidupannya untuk bermaksiat kepada Allah. Tentu kita semua menginginkan kontras yang pertama, yaitu Al-Abid. Orang yang suka beribadah kepada Allah. Meniatkan semua apa yang dilakukan untuk ibadah kepada Allah. Tapi di hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini, menyebutkan hal yang justru sebaliknya sesuai dengan kontras yang kita bahas tadi. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah Rasulullah bersabda Al fajir ar-rajir rahmatullah Al fajir kebalikannya dari Al-Abid. Al-Fajir orang pelaku kejahatan. Maksiat kepada Allah. Nyaris semua tingkah lakunya buruk. Berada di luar garis-garis agama. Ar-Roji, tapi dia Ar-Roji. Ar Roji itu dari kata-kata Roja Yarju. Orang yang berharap. Tetapi ini tidak sekedar berharap karena kalau berharap itu kata kerja, tapi arroji itu sudah ismul fa'il, sudah pelaku. Al-fajir arroji pelaku keburukan, kejahatan arroji tetapi dia penuh pengharapan. Rahmat Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi orang yang berlaku tidak baik tapi tapi berharap rahmatnya Allah. Akarobu lebih dekat ilallah kepada Allah. Minal abid dari seorang abid orang pelaku ibadah. Tapi al -muknid. al itu yang membuat pihak lain putus asa. Yang membuat dirinya putus asa. Ini lebih dari sekedar putus asa dalam artian konitun awalnya. Awa EDW putus asa, tidak. Tapi dia membuat orang lain putus asa. Itu masih lebih bagus walaupun dia ambil. Masih lebih bagus al-fajir orang pelaku keburukan, kejelekan, kejahatan. Tapi selalu berharap Allah daripada seorang pelaku ibadah tapi dia membuat orang dan dirinya putus asa dari rahmatnya Allah. Itu malah jauh dari Allah. Ini kontras. Kontras kali yang pertama al-fajir jarang selaku, jarang sekali berlaku baik. Kontras lainnya seorang abid dia pelaku ibadah tapi dia membuat orang suka putus asa. Qala akhbaruna an Zaid ibni Aslam an Omar an Narojulan kana fil umamil maudiyah. Dikabarkan oleh Zaid bin Aslam dari Omar ada seorang laki-laki fil umamil maudiyah pada zaman dahulu. Ia jatuh hidup fil ibadah sangat bergiat dalam beribadah. Wa yushadidu ala nafsihi dan meng berlaku keras terhadap dirinya. Wa yuqnitun nasa fi rahmatillah. Tetapi dia itu membuat orang lain putus asa. Dia tidak mengajak orang, "Ayo, walaupun kita tidak banyak ibadah kita, walaupun amal kita tidak banyak kita lakukan, jangan berkecil hati, jangan putus asa." Tapi ini sebaliknya, dia justru awas dosamu banyak, amalmu sedikit. Bagaimana mungkin kamu bisa selamat dari ancaman sisaan Allah? Nah, orang seperti ini disebut moknit. Walaupun dia pelaku ibadah, tapi membuat tetangga-tetangganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, tidak bisa berharap ke Allah, maka dia disebut sebagai orang yang jauh dari Allah. Summa mata. Nah, orang tadi, yang fil umamil madhiyah, orang zaman dahulu itu meninggal ya Rabbi mali indak. ya Rabbi mali indak wahai Allah. Apa yang telah engkau persiapkan untuk saya? Dengan ibadah-ibadah yang saya lakukan. Fakola anar. Kamu di neraka. Kalau sudah beribadah. Mungkin di kalangannya dia yang paling abid. Fakola ya Rabbi wahai Tuhan. Faina ibadati. Tuhanku, mana ibadahku yang dulu aku lakukan ketika aku masih hidup? hati dan kesungguhanku. Waqalah lalu Allah menjawabnya, Inna ka tuqnitun nas. Kamu telah membuat orang-orang di sekitarmu putus asa. Dari rahmatku, dari kasih saksi sayangku dunia. Fa'ana uqnituka al yauma min rahmati maka aku hari ini membuatmu putus asa karena kamu ketika hidup dunia dulu membuat orang-orang putus asa wa hadha hikayatun anna rajulan mata ala ahdi musa ada seorang meninggal di zamannya nabi musa alaihi salam fakarihan nasu ghaslahu lalu orang-orang enggan Waslahu untuk memandikannya. Wadafnahu dan menolak untuk menguburkannya. Lifiskihi. Karena kefasikannya. Karena demikian banyak dosa yang dilakukan oleh orang ini. Orang-orang di sekitarnya males nggak mau enggan untuk memandikan dan menguburkannya. Fa lalu orang-orang di sekitarnya itu mengambil mayatnya, Biri jelihi dengan kakinya, jadi bukan dengan tangannya, tapi dengan kakinya. Water lalu melemparkan mayat itu. Film masbalah di tempat sampah. Al masbalah itu tempat sampah. Para pemirsa ANTV, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Iklan Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Alhamdulillah, para mirsa Antv, kita masih di acara yang sama, Cahaya Hati. Fawahallahu ta'ala ila Musa, lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Fakulaya Musa, wahai Musa, mata rojulun, ada seseorang meninggal di mahalla fulan fil masbalah ada orang mati di tempat sampah wa huwa waliyun min awliyai ini ini kontras orang-orang menganggap dia pelaku fasik Lalu orang-orang enggan untuk menguburkannya, enggan memandikannya, enggan mensolatkannya. Malah Allah berkata, Huwa min awliyai, dia salah seorang dari waliku. Salah seorang dari kekasihku. Walam mereka tidak memandikannya. Walam dan mereka tidak menguburkannya. Tidak mengkafankannya. Walam yadfunuhu dan mereka tidak menguburkannya. Fadhab antah, Musa, pergilah kamu. Mandikan dia. Kafankan dia. Salatkan dia. Dan kuburkan dia. Faja Musa lalu Musa datang ila tilkal mahala ke tempat tersebut sesuai dengan diwahyukan Allah. Wa sa'alahu man lalu Musa menanya kepada orang-orang tentang mayit tersebut faqalu faqalu lahu orang-orang berkata kepada Nabi Musa ma fi sifati kada wa kada. telah meninggal seseorang dengan sifatnya yang seperti ini seperti ini seperti ini wa innahu kana fasyikon. dia seorang pelaku fasik mu'alanan -mu yang sudah dilaknat. Faqala aina makana Musa bertanya di mana dia? Fa inna Ta'ala wa ha ilayya li ajli. Allah sudah mewahyukan kepada saya untuk mendatangi mayit tersebut kata Musa. Qala fa makanahu. Kabarkan kepada saya di mana tempat mayit tersebut. Fa dhahabu falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil masbala wa khabarun anisu'in... Naja Musa Rabbahu. Setelah Musa melihat keadaan mayit tersebut ada di tempat sampah, Musa lalu munajat kepada Allah. Faqala ilahi amartani bidafnihi wassalati engkau telah memerintahkan hamba untuk mengkafankannya, untuk memandikannya, menguburkannya. Wa yashhaduna alaihi syarrun sementara orang-orang di sekitarnya menyaksikan bahwa dia itu pelaku kefasikan anta alam minhum bisana wa taqbih. Engkau ya Allah maha tahu bagaimana caranya apakah ini uh, harus dipuji atau atau dihina. Allah ta'ala ilai lalu Allah mewahyukan kepada Musa. Ya Musa, sodaka qawmuhu fima hakau. Kaumnya itu benar tentang apa yang mereka ceritakan. Ansu'i ahwalihi tentang perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukannya wa kecuali bahwa dia tashaffa'u ilayya inda wafatihi bi salasati asya' ketika sedang nazak mau meninggal dunia meminta pertolongan kepada saya kata Allah tashaffa'a bi salasati asya' tentang tiga hal law sa'ala biha minni jami'ul mudhnibin kalau semua orang meminta permintaan yang sama semua pelaku dosa meminta permintaan yang sama kepada saya. La itu maka saya akan memberikannya. Fakayfala arhamuhu. Bagaimana mungkin saya tidak menyayangi dia kata Allah. Wa sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Dan dia sudah meminta sementara saya kata Allah arhamur rahimin zat yang maha penyayang. Qala saya ya Rabbi. Lalu Musa bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, wa satu, apakah tiga hal yang diminta oleh pelaku fisik tadi, pelaku fasik tadi, yang kalau semua pelaku dosa memintanya akan dikabulkan oleh Allah? Pertama, lama danat wafatu ketika sudah mendekati kematiannya, kalau ya Rabbi anta ta'alamu engkau tahu, Ani an kuntu artakibul maasi bahwa hamba pelaku dosa. Wa kuntu akrohul well, maksiat. Wal sebenarnya saya hamba ini ya Allah tidak pengen melakukan itu. Lakin ijtah maafiyah salah sukhisol. Cuma ada tiga hal yang berkumpul di dalam diri hamba sehingga hamba bisa melakukan maksiat tersebut. Awaluha pertama, hawa nafas, hawa nafsu hawa nafsu ini ya Allah yang membuat hamba menjadi seperti sekarang. Yang kedua, ar Teman, kawan, sahabat yang tidak baik. Jadi dia melakukan ini semua karena pertama hawa nafsunya. Yang kedua, karena dia memiliki seorang teman yang tidak baik. Teman yang tidak baik itu yang selalu mengarahkan dia untuk melakukan kefasikan-kefasikan. Wasalis yang ketiga, wa iblis laknatullah alaih. Iblis, ya Allah. Hamba bisa seperti ini, ya Allah. Hamba bisa melakukan kefasikan seperti ini, ya Allah. Hamba bisa melakukan dosa-dosa ini kepada engkau, ya Allah. Karena tiga sebab tadi. Pertama, karena hawa nafsu hamba. Bukan karena keinginan hamba. Tapi karena hawa nafsu sudah menguasai hamba. Yang kedua, karena adanya seorang teman yang tidak baik yang selama ini menjadi teman bergaul hamba. Jadi memilih teman yang baik para pemirsa TV yang dirahmati Allah adalah kunci bagi kita untuk bisa menghindari perbuatan-perbuatan fasik kepada Allah. Dan yang ketiga adalah iblis. Laknatullah alaih. Iblis karena sudah dijanjikan untuk menemani manusia. Menggoda manusia. Dari sejak dilahirkan sampai nanti hari kiamat. Dia memohon kepada Allah untuk ditangguhkan. Sehingga sampai kapanpun iblis akan senantiasa bersama dengan manusia. Maka jangan pernah berpikiran kita akan bisa terhindar dari iblis, karena iblis senantiasa akan selalu bersama kita. Malah ada sebuah riwayat yang menyebutkan setan atau iblis itu akan bersama kita bahkan hingga ke majerodam kepada aliran darah kita. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah. Walaupun kita sudah pelaku fisik, pelaku fasik. Al-fisku itu fisik pelakunya adalah fasik. Jangan pernah berkecil hati untuk tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sebab intinya dari apa yang kita pelajari dari hikayat ini yang berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apapun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, asal kita masih mengandalkan rahmatnya Allah, insya Allah kehidupan kita akan senantiasa juga bersamaan dengan ridhonya Allah. Para pemirsa Antv yang budiman, kisah Nabi Musa yang mendapatkan wahyu dari Allah sebuah kontras seorang nabi diwahyukan oleh Allah untuk menyelidiki sesosok mayat yang oleh lingkungannya disebutkan sebagai pelaku kejahatan, pelaku maksiat, sehingga karena itu masyarakat tidak mau memandikannya, tidak mau menguburkannya. Itu pandangan fisik mata orang-orang, ternyata di mata Allah. Mayat tersebut dikategorikan sebagai salah seorang wali dari Aulia Allah. Pelajaran bagi kita bahwa apa yang kita tangkap sebagai kesan oleh mata kita, pandangan kita itu tidak selalu paralel, berjalan lurus seperti apa aslinya. Bisa jadi di mata kita, dia orang yang paling tidak berharga tetapi di mata Allah ternyata dia luar biasa. Kalau tidak karena luar biasanya dia, tentulah Allah tidak akan sampai mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengunjungi mayat yang dia dalam pandangan manusia dia orang jahat, tetapi dalam pandangan Allah dia adalah orang yang baik. Baik karena apa? Karena dia terus terang mengaku kepada Allah ya Allah aslinya hamba tidak tidak mau melakukan ini semua aslinya kenapa hamba lakukan ini semua karena tiga hal tadi pertama karena hamba ini dikuasai oleh hawa nafsu nah, pengakuan mengaku bahwa kita dikuasai hal nafsu itu penting. Pengakuan itu penting. Soal maaf itu nomor kedua. Tapi seringkali orang berharap maaf. Tapi jarang secara jujur mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, maka ketika ketika mayat ini berkata menjawab pertanyaan di Musa, saya mengakui bahwa saya salah. Tetapi saya salah ini karena tiga faktor. Faktor pertama karena hawa nafsu yang ada pada diri hamba. Yang kedua karena sepanjang hidup hamba, hamba ini mendapatkan sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan yang ternyata tidak punya pengaruh positif kepada diri hamba. Bahkan ada beberapa teman hamba yang justru menjerumuskan hamba. Jadi teman yang tidak baik akan dilaporkan oleh temannya kepada Allah. Karena dia tidak memberikan pengaruh baik kepada dirinya. Yang ketiga iblis yang mesti kita sadarin kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dia akan selalu menggoda kita akan selalu menjerumuskan kita. Karena memang itu tugas iblis dan setan. Para pemirsa ANTV, rahimahkumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian kita pada pagi hari ini adalah bahwa boleh jadi apa yang menurut pandangan kita adalah baik, tetapi di mata Allah adalah tidak baik dan boleh jadi apa yang kita anggap buruk ternyata di mata Allah adalah baik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ini semua sehingga untuk sisa-sisa perjalanan hidup kita ke depan bisa semakin arif memberikan penilaian kepada diri dan kepada lingkungan kita. Mari kita berdoa semoga Allah menjaga kita dari setan yang terkutuk. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadil fatih limaa uliq wal khatim sabaq ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته